Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KTD. Nah, kali ini kita... Uh, masih membahas soal terkait teori kinetik gas, langsung saja ke soalnya. Sebuah balon berbentuk bola mempunyai volume 4000 cm pangkat 3, berisi gas helium pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 newton per meter pangkat 2. Jika masing-masing molekul atom gas helium mempunyai energi kinetik rata-rata 4 kali 10 pangkat minus 22 joule, maka banyaknya partikel gas di dalam balon adalah berapa. Oke, jadi sebuah balon nih e, berbentuk bola mempunyai volume. Jadi volumenya itu sama dengan 4,4,000 e, cm pangkat 3. Oke, ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 e, meter pangkat 3. Kemudian e, tekanannya ap nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 newton per meter pangkat 2. Jika masing-masing molekul mempunyai energi kinetik rata-rata, berarti energi kinetik rata-ratanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 22 nah, Joule Yang ditanya adalah berapa banyak partikelnya. Oke. Okay. Nah, oke okay, teman-teman. Nah persamaan untuk mencari energi kinetik rata-rata itu adalah 3 per 2, 3 per 2KT. Oke, okay, 3 per 2KT. Nah, KN-nya ini dimana? Oke. Okay. N nya bisa didapat dari mana Nah uh, Kan persamaan dari uh, gas ideal Oke okay? nah, Jadi kita ke gas ideal dulu ya PV itu kan sama dengan uh, PV bisa naruh ini kita ya NKT Oke okay? Nah jadi ini KT kita kasih sendiri nah, Berarti bisa ditulis PV dibagi N Itu sama dengan KT Nah nilai KT inilah yang disubstitusikan masuk ke sini Gitu Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini hmm, Berarti Eka Rata Rata itu Eka Rata Rata itu sama dengan 3 per 2, ah, 3 per 2 PV dibagi N, maka diperolehlah N itu sama dengan 3 per 2 PV dibagi ah, Eka Rata Rata Oke masuk masuk nilainya Berarti 3 per 2 B nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 Kemudian volumenya 4 kali 10 pangkat minus 3 Dibagi eka rata-ratanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 22 Oke, 4 dengan 4 nya bisa dicoret 2 dengan 2 nya bisa dicoret Jadi yang tersisa adalah 3 Jadi langsung aja pulih opsi B Jadi jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat 24 partikel Oke, okay, teman-teman. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.